Assalamualaikum. Assalamualaikum, bos. Ada apa, Pak? Sombong. Sombong, jangan sombong-sombong kau. Apa, lihat-lihat? Sampai 30, 40, 50, sampai 100 kali ada telepon panggilan tak terjawab semalam itu. Kamu apa anak buah kamu yang telepon nantang-nantang itu? Nih, anda ngejak nih. Kenapa nantang-nantang saya? Saya belum puas. Belum puas apa? Kalau belum puas tambah makan. Karena kau selalu mengusik kerjaan kami. Wah, apa yang diusik? Emang kayak apa aja yang diusik-usik? Gak ada yang usik-usik itu, gak ada. Buktinya kemarin, Ringo, Jakabaya, sama si Tomblo itu. Kenapa mereka? Kenapa dia ngusik-usik kerjaan kami orang? Ya, karena saya itu yang nyuruhnya itu. Jadi dengan masalah itu, itulah yang dianggap mengusik. Betul. Oh, jadi nggak terima. Bukan nggak terima lagi, Bang Jis. Sakit hati saya pengen muka kamu itu. Sabarlah, santai, istighfar, istighfar. Sakit hati. Nggak bagus. Sakit hati, sakit hati itu. Nah, begini. Saya sudah datang ke sini ya. Tapi tetap saya membawa niat yang baik. Ya, bukan berarti saya itu tidak berani sama tantangan kamu ya. Ingat, bukan berarti saya tidak berani. Tetapi, kalau bisa, nggak usah pakai kekerasan. Maksudnya? Cara apa? Ya kita ngobrol baik-baik lah. Ini sudah baik-baik? Ya sudah. Nah, kalau sudah ngobrol baik-baik, saya bukan tidak berani. Nah, saya bukan tidak berani. Ingat ya, saya bukan tidak berani. Itu yang perlu kamu ingat, jajik-jak ya. Nah, kalau saya mau berani, bisa saya ratakan kamu ini sekarang ini. Nggak mudah. Ya mudah bagi saya. Kalau saya mau mudah, Angin Jijak tidak pernah takut dengan muka kau, Ray. Sombong kau. Coba jaga kau. Baya, omongin dulu. Dengan begini, Pak, beliau. Jijak, tujuan kami ke sini ini hanyalah satu amanah. Supaya kau itu berubahlah hidup. Jangan lagi kau di lembah hitam. Kapan lagi kau waktu kau berubah? Sudah lagi kau. Setan kau, Bang Ray, kau. Bawa kau cecunguk-cecunguk kayak gini nih. Luapkanlah segala emosi dan amarahmu, Zigzag ya. Luapkanlah sesuka hatimu jika itu membuat hatimu bahagia dan senang. Tapi ingat, hawa nafsu bisa membunuh dirimu. Nah, jadi saya datang membawa sesuatu hal yang baik, diterima kita ngobrol baik-baik, tidak terima terserah kau. Nah, bukan berarti saya takut juga, bukan. Ini ceramah Arni Zigzag tak semudah itu, Bang Ray. Iya, memang tidak mudah ketika memberikan arahan kepada orang-orang yang keras kepala macam kau ini ya. Kau berkenal dengan Arjan? Nih, Arjan Jijak ini. Tanpa mundur, tanpa kau, Bang Ray. Belum tumbang Arjan Jijak. Dengar dulu. Tenang. Jangan banyak ngomong kau. Tenang dulu jiwamu. Istighfar, istighfar. Beliau datang ke sini hanya untuk membawa dirimu di jalan yang benar. Bukan tujuan yang salah. Kau menerimanya dengan kesalahan itu, Jijak. Babi kamu ya. Kamu yang babi ya, Nen. Banyak gaya kamu ya. Udah tahu kau juga kau. Kau enggak akan sadar. Dengar dulu, yang kau pakai ilmu itu adalah ilmu hitam. Maka dirimu dibawa dengan beliau itu. Coba kau kuasai itu. Kalau kau bisa menguasai di badanmu, mudah-mudahan kau tidak hanyut di dalam. Saya minta dan kamu angkat kaki Bang Desen. Suruh pergi Bang Desen. Kenapa? Suruh pergi. Kenapa ngusik-ngusik urusan saya? Jangan sombong kau. Tujuan dia. Wajar saya sombong. Dia bukan kau terima kasih, kau diangkat. Nyuruh kita pergi. Ada strategi yang mereka mainkan ini. Tumben berdua. Tumben. Iya. Tapi kita ikuti aja dulu alurnya. Apa yang mereka cakapkan ini? Mereka berterima kasih. Nah. Ada satu hal yang dibawa ke jalan yang benar. Malah mereka ini menyangka kita yang enggak benar. Tobat saja ya. Ikut dengan saya. Saya belikan baju, saya belikan sarung. Nah, gimana? Hah? Saya ngomong baik-baik sama kamu, Zigzag ya. Kalau kamu enggak bisa diomongin, terserah kau. Detik ini juga terserah kau. Terserah kau. Ayo duel-duel dengan saya. Siapa saya tidak kau? Takut. Hah? Sabar dulu, dengar dulu. Kalimat beliau. Jangan kau potong emosi. Sudah itu kau mengalahkan aku, Ray. Ya terus gimana maunya? Apa? Terserah. Hah? Mau lagu apa mau kamu salah? Terserah, deh. Lagu dangdut, lagu pop, keroncong, seladeni. Begini, tujuan beliau ini bukan satu untuk menghancurkan dirimu, tapi membawa kehidupanmu di akhir nanti. Dengar itu.
kau enggak akan selamai kekal di atas bumi. Ini lawan kamu itu. Ah. Kalau mau dibereskan sekarang, ayo kita bereskan. Iya, tumben-tumbenan juga ini banyak ini. Di hati Anen dijak ini Bang Re. Sudah banyak iblis selama hidup di jalan Kajil. Kau tanamkan sebuah menggoreskan kepedihan masyarakat. Dengar dulu itu. Kapan lagi kau akan waktunya kau sadar? Waktu kau enggak akan banyak jejak. Iya, manusia di bumi cuma 70 tahun. Itu sudah mampu, sudah kuat. Sudah tahu kau. Apa yang kau bawa nanti akhirnya? Hah? Dari lembah hitam ini itu yang kau bawa. Enggak bisa diomongin berarti. Sadar kau. Ya udah. Sambil melotot kau pakai. Itu serah saya, mata-mata saya. Kenapa? Hah? Mau apa sekarang ayo, Seladeni? Hah? Kalau kau memang hebat, kalau kau memang jago, ayo. Seladeni, saya enggak takut sama kamu itu. Saya menghargai kamu. Saya menghargai kamu karena kamu tua. Syukur-syukur bisa diomongin baik-baik karena saya muda. Apalagi kau makan cil, bisik-bisik kau. Iya, bisik-bisik. Apa? Ada apa? Ada yang disembunyikan? Iya. Hah? Karena beliau ini semakin kuat. Kata makan cil. Apa? Bagai itu karena papanya katanya. Ah, terus? Kalau saya enggak ada apa-apanya terus apa? Jemunya apa? Hah? Ngotot jadi orang. Langkai dulu dong mayat jahat yang dijaknya. Kalau saya kecapek kau. Kau dibawa dengan ilmu yang tidak benar, maka kau nasibmu luar biasa jejak. Ingat itu. Kau tersimpang hidupmu nanti. Tujuan beliau ini hanyalah untuk menyelamatkan kehidupanmu dan bumi ini. Bukan untuk menghancurkan. Sadarlah kau. Bukan kau berterima kasih sama beliau ini. Malah kau membelikan fakta. Duel aja yuk. Boleh, hah? sabar Bang Lid, sabar. Tak semudah itu kamu udah dengar Agni Jijau. Nah, terus? Apa? Guru saya masih ada. Oh, gurunya masih ada. Ayo, dua-duanya enggak masalah. Motor. Dua-duanya enggak masalah. Hah? Ini lagi sih. Agni Jijau tidak sembarangan, hei. Di sini nih. Udah, keluarkan. Saya dengar, saya bisa dengar yang dibicarakan dengan Mat Kancil ini. Kata Mat Kancil tadi, suruh anak buah kita aja katanya. Saya dengar. Saya bisa mendengar bahasa-bahasa kalian ini. Keluarkan. Oke ya, minta bukti kau? Iya, saya minta bukti. Mana? Siapa yang kau panggil di sini? Dayang-dayang yang kau sesatkan itu ilmunya. Banyak sekali. Ya, ini memang motornya banyak. Jadi gimana ini? Ceritanya mau gimana? Hah? Hah? Kalau mereka ini enggak mau ngelawan kamu apa ngelawan curut-curut ini? Dijaga-jaga mulut kamu, Re. Hah? Curut-curut. Gimana? Kamu yang kamu, Re. Gimana? Apa maksudnya manggil-manggil ini? Suruh ngadepin mereka dulu gitu? Ya kalau kalian bisa ngalahkan mereka, baru hebat, baru bisa ngadepin saya. Rata kan? Baik. Wah! Wah! Kata! 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 Wah! Wah! Manggil nggak salah-salah, woi keluar anak buahnya dari balik-balik pohon ini kan, itu ngaku preman besar. Guru, apa guru capek-capek turun tangan? Itu nggak punya anak buah ini. Kira-kira takut apa? Wah! Wah!
tetap aja. Ayo. Ayo. Memang agak brutal ini orang ini. Enggak mudah itu setan. Kamu itu bukan lawan saya, Black. Hai, Rey. Cuma kayak gitu enggak akan takut enggak sih. Ini kau. Saya kasihan karena kamu ini masih kecil. Berani kau ngomong dengan Bang Rey? Karena kamu masih muda. Apa kalau kamu masih muda? Masa depan masih cerah. Enggak usah sok preman-preman. Hah? Lihat kau ini, separah kau ini. Apa lagi kau diam kau? Sadar. Tidak mau. Enggak. Kenapa? Sampai mati pun ini ya. Iya, modar kan? Masih enggak mau, kan? Modar kan? Raja berarti. Ayo naik. Ayo. Mau aja yang mau. Jigzag kamu jadi orang ya. Anak buah ini yang disuruh ngelawan kami ini. Ya, jigzag ya. Hah? Cunguk-cunguk ini. Berapa, Bang Rey? Apalagi ini jigzag alasan kamu? Cunguk-cunguk yang kecil-kecil begini yang disuruh ngelawan itu. Saya kira takut apa kami menghadapi kau, Rey. Takut kami, Rey, menghadapi ngan. Buah! Hanya itu kekuatan kau, Rey. Iya, saya tidak punya kekuatan jigzag ya. Karena kekuatan itu bukan untuk disombongkan. Cuman kalau bisa sore kali ini, kau jangan sok jago, itu saja. Aku datang walaupun menerima tantangan bukan untuk berkelahi. Kalau bisa diomongkan baik-baik, ayolah sadar tobat. Gak ada guna. Jangan sok-sokan kamu jadi orang kamu. Jangan sok-sokan. Indonesia ini sudah sehat tambahan ya, jangan sok-sokan. Lebih baik sadar. Nah, seperti Tomblok, seperti Perdi, seperti Cik Blange, seperti Jaga Baya, udah enak. Ya itu kata kau enak, tapi bagi kau munafik dia orang itu. Apa munafiknya? Hah? Buktinya dia mengkhianati kami. Nah, bukan mengkhianati, itu benar. Mereka ambil jalan itu jalan yang benar, bukan jalan yang salah. Kami menjalankan yang benar, bukan seperti kalian itu, dan yang salah itu. Di lembah hitam 15 orang. Biadab kamu. Kamu yang biadab, tahu kau. Kehidupanmu salah, jejak. Kapan lagi kau akan sadar? Suatu saat kau akan hancur. Mana? Masih ada anak buahnya? Hampir! Waduh. Masih ada. Ini dia nih. Bantai kau pikir. Ini memang keras kepala satu ini nih. Apa? Jangan sok hebat kalian. Ngomong lawan Bang Rey. Bon. Bawa ke kepala Bang Rey, kepala ku bandor. Ini kepala saya nih. Nih. Tuh. Kepala saya. Siapa tadi yang mau ngambil kepala saya? Buah. Ini nih. Nih. Besi karatan kamu pamerkan, Ambon. Racun apa? Racun kodok? Hah? Coba mana lihat ada racun kodoknya? Untuk apa racun kodok kamu bangga banget? Stiper, Ambon. Kau itu... Racun kodok kok dibanggakan. Ya, jangan ikuti kelakuan. Nah, udah pergi. Kalian itu cuma diperbudak dengan si jigzag. Hah? Udahlah. Sadar. Begini, ya. Black, ajar Black.
Kalau kalian kali ini sore ini sadar ya, ikut sama saya. Kita bareng-bareng tuh hajar itu. Dapat apa kami? Hah? Dapat baju, peci, sarung, tas, besi, sorban. Kami enggak butuh. Kami enggak butuh, Tore. Apaan ngasih-ngasih kayak gitu? Kami kain baju bisa beli, Re. Bisa beli? Bisa. Punya duit? Punya. Berapa? Hasil kami. Hasil apa duitnya? Hasil dari kami semua. Dihitung sama duit kami. Bisa. Jadi enggak mau saya kasih pilihan ini? Tidak mau. Kami enggak mau, kami bilang. Masih tetap dengarkan omongan mereka berdua itu? Iya, jelas. Kalau guru itu di depan di sini, bukan anak buah. Ya salah, kami itu menghadapi kalian ini. Guru penakut itu namanya itu. Guru penakut. Kalau anak buah udah tumbang baru guru maju itu. Oh, anak buah tumbang baru guru maju. Kalian ini mau apa? Mau duel? Mau satu-satu? Ayo. Oke, tinggal pilih mau yang mana? Mau yang mana? Sini, kamu cakap ya? Ayo. Sini, di sini nih. Tomboy ini di tempat. Kau kutanya, kau minta lo tutup. Wah! Cah! Wah! Tinggal pilih. Masih belum puas? Belum. Puaskan ayo maju kamu. Puaskan. Ayo. Sap, tinggal pilih. Injak-injak gini. Satu. Jangan. Sini, tarik. Apa kau? Ayo. Sini aja. Sini. Ayo. Pilih. Tinggal pilih banyak. Baru boleh bete. Mundur. Duel tertunggu ya lawan Bos Ambon. Mati kau pilih. Ayo, mana lagi yang mau maju? Ayo, satu-satu. Cuma bisa loncat-loncat saja kau. Kacamata kau udah kayak boboho aja kau itu. Hah? Kamu pakai? Kacamata boboho kau pakai. Hei! Ngaji dia begitu master, hei. Kina iyan. Ayo, siapa lagi? Nggak kelihatan paling matanya itu. Nggak laku juga itu kacamatanya. Udah lagi? Barat, sadar. Wah, kau ngeludah. Kau udah ngeludah itu beda cerita itu namanya. Ayo! Kau meludah depan bang, hei. Kenapa? Kami. Kakinya ini, Barat. Ini nih, hei. Pilih. Diam siluman kau ini. Siluman kan sudah saya kasih tahu sama kamu itu, Bon, dari dulu siluman saya ini. Siluman. Siluman ini. Kalian ini. Pegang bener pengen mecahin lato. Pegang mulutmu, Ambon. Ya ini kalau mau mecah. Nih. Buah. Makan itu. Makan itu. Siapa lagi? Berani kau. Pegang kalau berani. Sadar aja udah. Sama, terai lu. Bahaya telat-telatunya itu. Pilih. Depan. Pala. Mana lagi belakang? Nih, pilih. Bisa? Samping. Nah. Ini. Mana lagi? Ini kanan, ayo. Eh. Mana lagi? Buah. Mana kelemahan? Ayo buka, cabut. 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 Ayo. Pisau itu untuk memang saya siluman kenapa? Kalau memang siluman kenapa? Iya keroyok-keroyok, ayo. Keroyok, ayo. Mana? Badan besar ya. Mau jadi apa kamu?
ini. Kamu juga desa. Terjago selebat kau. Diam kamu. Saya itu enggak tega ya. Enggak tega. Pergi sana ikut bos kau itu. Hah? Pergi sana kau. Mas, setan kamu. Siapa pergi? Awas ya. Setan kamu nih. Buru, pergi. Setan. Ayo, ayo, di sana ya. Ngamuk zigzag. Zigzag ngamuk. Aneh zigzag ngamuk. Itu anak buahnya. Hah? Kenapa Mas biadab-biadab jejak? Hah? Kau sombongkan. Keluar anak buah. Keluar semua dari buah. Kenapa kamu ngusik-ngusik kami terus, Bang? Keluar anak buahnya. Masyaallah. Sudahlah jejak. Saya hargai kamu sebagai orang tua ya. Saya hargai dengan saya ya. Jangan kau pikir itu hebat. Jangan kau pikir kau jago. Enggak ada yang hebat di dunia ini, ya. Semua itu sama di atas apa di mata Sang Maha Pencipta itu ya. Amin. Jangan kau pikir kamu modal datang. Saya juga bisa kalau mau. Enggak apa kamu ngurus-ngurus kerja kami orang. Ya jelas saya urus sih, karena banyak yang dirugikan. Sok jago segala macam. Yang dirugikan kamu bukan. Ya bukan saya, tapi yang dirugikan itu bagian dari sahabat saya. Itu. Tahu kata-kata biadab kau? Ya tahu, terserah. Kau mau ngomong apa segala macam terserah. Tidak biadab akan saya menyimpan dendam. Tamri. Kau ini, Zak. Anjing kau ya. Kau yang anjing. Jago kau, udah tua kau masih aja. Hajah. Masih aja kau. Sudahlah, Farmen, mendingan kau sadar. Udah. Saya tidak marah dengan kamu. Saya tidak dendam dengan kamu. Hah, saya tidak marah. Ya sudah pergi. Dia enggak bakal pergi sebelum kamu sadar. Itu aja. Biangnya kancil ini, biangnya. Tinggalkan tempat ini. Enggak. Sudah. Enggak. Sampai selesai permasalahannya selesai. Pantang bagi saya mundur kalau sudah ditantang. Biar dia puas satu-satu ya, kali ya. Hah? Ya. Ayo. Satu-satu kita, Nen. Kau punya kemampuan tapi kau buat sombong, Nen. Tahu enggak? Ada mata kecil kau berani. Hah? Sama dengan muka kau. Ada bagai kau bertatap-tatap di mukaku. Anjing kau ya. Kau ya. Kau ya. Kau ya. Kau ya. Kau ya. Tangan di balut. Hup. Kau ya. Hup. Ya. 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 Hup. Ya. Ya. Itu yang disombongkan itu. Itu yang disombongkan itu. Kau jangan sombong hidup kau. Ilmu itu akan menyesatkan hidupmu. Karena kau curu memang mereka. Tidak mudah kau. Ingat itu. Tidak. Tidak ada ilmu yang paling tinggi selain Allah yang di atas. Jangan kau sombongkan. Jangan banyak omong kamu. Maju kamu. Aku menasihati beliau. Bukan bicara mulutmu. Kita nasihati dulu baik-baik. Iya. Kalau enggak bisa dinasihati. Terserah. Sabar. Nak kau berbuat yang kau nggak ada, ancam itu curi. Ah, jangan mengenai juru ini, kau bayar. Kau bayar, kau bayar, kau bayar. Kalau kau pertahankan di dalam badanmu, ada kesesatan di dalam jiwamu, kau akan dibawanya ke tempat yang tidak nyaman di dunia. Karena ilmu itu yang salah dalam dirimu. Bintang kau bicara ya sekarang ya. Dulu apa kata kau? Aku tidak mau. Dengar, aku tidak menurunkan dengan ajaran begini sekarang. Berhentilah kau berbuat begini. Sadarlah kau. Kapan lagi kau masih ada.
Antam saja makan, Nen. Umur kau ada 20 tahun lagi. Nggak nyampe, ya Bayang, nggak nyampe. Nggak ada yang lebih tinggi di dunia ini selain Allah yang di atas. Nggak ada yang lebih hebat ilmunya selain beliaulah itu. Memang kau biadab kau juga, Bayang. Masya Allah. Langkah itu bahan arjen jejak kalau kau mampu kau. Bisa kau nasihatkan jejak. Anjing kau, ya. Aku terima. Tau kata anjing kau. Stop, Roji. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jangan terlalu dekat dengan anjing jejak. Sadar, sadar beliau. Sadar. Walau kau menyaci aku, memakai aku terima. Karena semua itu aku dapat bimbingan dari Bang Li Lampung. Dengar itu. Masya Allah. Sadarlah kau, mengkancil. Kapan lagi kau? Hei, mengkancil. Tenangkanlah jiwamu. Tenangkanlah jiwamu. Aku mohon mengkancil. Apa sih guru? Tenang dulu jiwa. Tenang dulu. Tenanglah. Sabarlah. Dengarlah jejak. Ilmu yang kau pakai gak akan tenang kehidupanmu apabila itu tidak kau buang di jalan kebenaran. Karena masyarakat itu banyak menjerit, banyak menangis. Lagi kata blok. Banyak omong kau. Berpikirlah yang jernih. Kau ikutlah dengan kami. Ah. Orang tak mau dipaksa-paksa. Jangan. Pasal pekerjaan kamu sudah benar? Iya belum, memang aku belum benar, tapi aku mau berjalan yang benar. Sudah akan kaki bangkai, bawa anda bawa kamu ke sini. Kenapa kau harus... Sabar, sabar, sabar. Kau lahir di bumi hanya membawakan kalbu dari ibumu. Tidak membawakan satu kalimat yang paling sakit kajar. Sakit kepala aku dengarnya, anjing! Astagfirullahaladzim. Biar dia puas, ya udah satu-satu, tinggal pilih. Astagfirullahaladzim. Ayo, ayo, biar puas. Biar puas, apa mau dia? Tinggal pilih satu-satu biar kamu puas. Iya. Ayo maju menuju ke bayi itu. Ki Buyut Mengentaba tidak mengalihkan ilmu dalam kesesatan, hei Mekancil. Diam, ya Kebaya. Sombong. Hati-hati. Kelinci itu mah. Help. Astagfirullah. Masya Allah. Subhanallah. As. Atas. As. Hati-hati. Mundur. Mundur kau. Hati-hati. Maju kau. Hati-hati. Aku mohon padaku. Aku mohon. Tenangkan jiwamu. Iya. Aku mohon. Baik. Kami akan angkat kaki. Tapi kalimatku. Camkan. Ingatkan itu. Ucapkanlah dua kalimat syahadat supaya kau tenangkan jiwamu. Sakit kepala ku dengar. Ucapkanlah, ucapkanlah itu dua kalimat syahadat. Ucapkanlah, bukalah kalbumu. Kalbumu sudah tertutup itu. Wah! Kakimu itu, kau mau angkat kakimu itu berbicara. Sabar kau ampun. Sakit kepala ku dengar. Tobat tadi dulu guru. Sabar Jak, hati-hati. Sabar. Kalau kau tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, kalbumu akan tertutup selamanya. Gak ada yang bisa membuka kalbumu selain situ. Jangan terlalu dipaksakan ya Kabaya ya. Hati-hati dengan anjing jejak. Saya katakan sekali lagi pada kamu ya. Sadar. Istighfar. Kuat sekali. Sebelum semuanya terlambat. Masya Allah. Sebelum langi jadi bumi, bumi jadi langit. Takkan gentar. Astagfirullahaladzim. Ini guru-guru yang kebanggakan itu. Betul. Subhanallah. 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 Guru-guru yang kau banggakan ini ya. Ini kan? Ini yang kau banggakan ya. Kalau kau bisa ngangkat ini, berguru aku sama kau. Subhanallah.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berguru saya sama dia. Subhanallah. Angkat. Apakah lagi tongkat itu, Reis? Enggak ada dia apa-apa, kan? Subhanallah. Jangan sombong. Saya selama ini sabar ngadapi kalian itu. Cuma tongkat kecil. Iya, memang cuma tongkat kayu biasa. Ini. Diginiannya pakai kaki. Apa saja aku pikul. Iya. Allah. Angkat. Apa, Guru? Ini guru yang dibangga-banggakan kalian, ha? Jadi, Bang. Allah. Semua kalian menyaksikan, ini guru yang kalian bangga-banggakan, ha? Ganjik Jak. Jangan kau sombong, Ganjik Jak. Hah? Ini guru yang kau bangga-banggakan. Angkat ini aja enggak bisa. Hah? Gimana? Ini guru yang kau bangga-banggakan. Lebih baik kalian tandas sama Rey. Mulu. Emosi dia. Wait, awas. Jigjak. Sudah lagi jigjak, ha? Saya bisa. Hey. Tepung dia, tepung dia. Kena dah. Ngambil dulu ilmu ya nih. Mana kau? Tar dulu. Tar dulu. Masyaallah. Habiskan mari. Tar. Dudukkan. Dirikan. Kalau dia jalan lurus malah kau ngotot. Dirikan. Ambil minum. Aku dari tadi ngomong sabar-sabar sama kamu ini ya. Jangan sehebat. Ambil air minum. Masyaallah. Masih ada ini Bang Re. Masih ada. Panas badannya. Iya, dia menggigil. Parah masih tangannya. Kami ini ambil semua ini. Jalan yang lurus masih aja dia ini. Coba. Ampun Bang Re. Allah. Istighfar dulu. Astagfirullah. Coba kita ada madu tadi. Ah, kasih madu aja. Kita enggak ada minum kan? Kasih madu aja. Iya, ambil madu. Kasih minum dia. Ya kita kasih. Enggak ada minuman. Kita kasih minum dulu aja madu, kasih sedikit buka enggak apa-apa. Nanti baru kita ngobrol lagi. Kasih tam lo cepat. Biar tenangkan dulu jiwanya. Karena jiwa belum tenang ini. Bang Re, jiwa belum tenang. Tuh, buka kan. Ntar lo, dia nggak bisa, jatuh ini. Jatuh ini. Pegang nih, Bang Re. Tahan. Dia ini belum tenang, Bang Re. Jiwanya. Diminumkan tuh, gampang perjanjian. Ya, dikit aja. Biar ada tenaga dulu. Ya. Biar ada tenaga dulu. Biar dia tenangkan jiwanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kan biar kita kasih aja serbuknya nanti. Kalau dia mau tapi ya. Dia minumin dulu, biar santai dulu. Ya, tenangkan dulu jiwanya. Istighfar. Astagfirullah. Udah kita kosongkan ini ilmunya, udah kita ambil. Astagfirullah. Cuma yang di cincin-cincinnya ini nih. Ya, dia ambil semua. Nah, lemas dia Bang. Masa kena. Aduh, mas. Hati-hati Bang, keras nih. Udah, netral semua. Dudukkan lagi. Dudukkan. Tenang deh. Nah. Nah, mau diambilin air dulu pilih. Udah enggak usah, nanti aja. Kita buat perjanjian aja nanti ya. Ya. Kalau dia mau sadar kita kasih obat itu ya. Iya, benar. Baru kalau dia enggak mau sadar, jangan kasih obat. Jangan kasih obat itu. Nah, sini aja, sini. Bawa sini. Ambil obatnya. Ini ada madu nih. Masyaallah. Ini pasti sakit semua ini tenaga dia ini. Iya. Kayaknya dia aneh jigzag. Ampun Bang Re. Ampun Bang Re. Aku mau tanya sama kau ini ya. Tidak perlu kamu minta ampun, tidak perlu kamu minta maaf. Saya yang meminta maaf sama kamu. Siapa tahu saja beberapa kali pertemuan saya ada salah, saya minta maaf. Jadi kau tidak perlu minta maaf.
Cuman ada satu hal yang ingin kukatakan. Mau ikut bersama saya tidak? Ikut Bang Rey. Aku sudah tak sanggup lagi Bang Rey. Mau sadar? Aku mau ikut Bang Rey. Ikut? Ikut. Mau sadar? Bukan buat main-main tapi. Betul Bang Rey. Bukan hanya sekedar ikut. Sadar. Iya Bang Rey. Jangan sosok hebat lagi. Jangan sosok jago lagi. Ampun. Gimana? Bang Rey, ampun. Benar? Benar Bang Rey. Ampun Bang Rey. Saksi ya? Iya. Benar ya? Ampun. Yang mau berbuat orang ampun. Jadi orang baik. Ampun Cik Belanga, ya. Ampun. Ya, ikut jadi orang baik ya. Dimaafin ya. Tapi ampun. Kamu benar-benar sadar ya. Betul Bang Rey. Nah, ini saya ada serbuk buat kamu nih ya. Pasti sakit semua saya tahu ini. Duh, bukan sakit lagi Bang Rey. Bukannya susah semua. Bang Rey. Ya. Jadi kalau ini dia sakit begini sakit. Gimana dia mau ikut kita kan? Iya benar. Ini kram ini Bang Rey. Nah, ini kram. Bisa nih. Ini kan buat sakit tulang, encok, pegal inu, saraf kejepit, tulang pengapuran, tulang pengeroposan. Bisa minum ini. Ya. Nah, nanti kamu saya minumkan ini ya. Ya makasih Bang Rey. Nanti kalau sudah sembuh, kita sama-sama kejar Mat Kancil tadi. Gimana? Mau setuju ikut. Tidak? Mau ikut Bang Rey. Benar ini? Mau ikut. Janji. Mau ikut. Benar. Betul. Janji. Benar. Janji Bang Rey, janji. Amin, amin, amin. Janji Bang Rey. Sepertinya dia ini serius. Memang benar Bang Rey. Sepertinya ampun Bang Rey, ampun. Benar ya? Menyesal ya? Jangan bohong lagi tapi ini ya. Menyesal. Nah ini saya punya serbuk ya. Nih. Ini juga lu pernah disembuhkan kan pakai ya, ini kan? Iya, udah. Benar Bang Rey. Sudah dua kali deh. Buat teman-teman ya, ada serbuk dengan madu asli, harganya 500.000. Kalau kalian ingin pesan, hubungi nomor WA Bang Rey Lampung ya. Kalian bisa pesan ke WA Bang Rey Lampung ya, 0822-6940-4183. Transfernya ke nomor rekening BNI atas nama Eko Setiawan. 112157001. Ini untuk sakit tulang ya. Encok, pegal inu, saraf kejepit, tulang pengapuran, lesu-lesu ya. Untuk membangunkan stamina juga bisa kawannya. Seperti Anen Jijak nanti minumkan ini dia pasti sembuh ini ya. Lambat sekali ya. Nanti. Ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sepertinya patah-patah kan ya. Iya, semua ini. Enggak, ini dia cuma pegel-pegel aja ini. Ini kita ada obatnya kan? Kita ada obatnya. Kalau ilmunya udah kita kosongkan. Udah diambil semua. Udah kita ambil semua, tinggal pegel-pegelnya rasa pegel lagi. Ya. Kebetulan kita punya ini kan ya. Siapa tahu juga sahabat Bang Rey Lampung mau pesan silakan hubungi nomor WA tadi ya. Benar ini ya? Betul Bang Rey. Ya ampun Bang Rey. Ini kan kita tidak ada air ya. Sebenarnya diseduhnya pakai air hangat-hangat kuku ini, air panas, ambil 1 sendok diaduk. Nah nanti kita minumkan dulu ya. Kalau enggak ini dipegang, ya, dipegang. Kita cari air. Ya kita ya? Ini gimana ge? Di hutan kita. Ya di hutan. Iya. Gimana? Kita papa. Ya, tolong saya Bang Rey. Ya nanti minumkan itu aja sembuh itu. Ya. Sakit-sakit pinggang, encok, pegal inu, saraf kejepit, tulang pengapuran, pengeroposan. Sembuh nanti pokoknya. Ya. Pasti sembuh. Encok, terus apa itu namanya? Rematik. Struk ringan, rematik, paru-paru, sembuh semua. Kayaknya berbagai macam jenis penyakit. Lagi Bang Rey, sembuhkan Bang Rey. Ininya Bang Rey. Ya, nanti disembuhkan. Minum obat ini nanti disembuhkan. Mas, minum ini nih. Minum ini nanti ke obatnya. Ini karena ini auranya boleh silakan minum. Nanti enggak bisa. Nanti. Ini harus pakai air hangat. Air, pakai air, pakai air, pakai hangat. Yo, udah kata hangat. Kasih lagi madu, pegang. Pegang. Dia bertahan dulu sampai kasih madu dulu. Asal bisa jalan aja dia. Aduh. Sakit semua ini. Nanti minum serbuk itu sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu buat teman-teman ya. Siapa saja bisa pesan ya. Saya ulangi sekali lagi ya. 0822-6940-4183. Harganya 500.000 ya. Nah, transfernya ke nomor rekening BNI atas nama Eko Setiawan. 112157001 ya. Bisa kirim ke seluruh dunia kan kawannya. Coba didirikan. Memang agak lemas. Nanti ini kan baru kita tadi. Kita angkat ke dulu sana. Mudah-mudahan ini bisa jalan. Kita bawa ke mana? Kita bawa ke mana ini? Kita kata saja, kata saja. Kita bisa. Dia sebagian kejar Mat Kancil tadi. Ah, iya, iya. Ya ini kan, Dok. Coba. Kau masukin ini, madunya dulu pegang. Kita kejar Mat Kancil sebagian. Udah. Ayo. Ke mana tadi larinya? Ayo, kemana? Ke atas kayaknya. Itu biar dengan Kijagabaya. Ya. Biar kami yang ngatasinya. Ya. Dengan Kijagabaya. Ayo Kijagabaya. Kijagabaya. Biar kamu Ferdi tinggal situ saja. Nah. Nanti Jagabaya tak. Ayo Jagabaya. Lari kemana tadi? Kayaknya ini. Apa kemana tadi? Kayak ke situ tadi arahnya. Ke situ. Mana larinya? Ke sini. Ah. Nah, ini dia nih. Kejar. Nah, itu dia.
itu dia pak kancil itu dia.